السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bukan tadi, bukan kenal. Ah, kita dulu kan. Kan kita jumpa apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat wa salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini dapat kita bersama dalam siri kelas kita Talbisu Iblis, dan dalam masa yang sama juga insya-Allah pada pagi ini kita ada bengkel ni kan, bengkel akhlak remaja ni, bengkel adab dan akhlak remaja. Oh, masya-Allah, cantik pandai Abu Talha Hias tu, tengok ambil gambar sikit. Nah. Baik, jadi alhamdulillah saya pun ucapkan selamat datanglah kepada adik-adik yang baru ini, akhlak dan adab remaja ni. Dan mungkin ada yang first time datang dalam kuliah kita ni, ahlan wa sahlan, dan berbahagialah berada dalam majlis ilmu. Kadang-kadang kita ni cari yang seronok kan, tapi keseronokan kita tu tak tahu sampai ke mana. Kita ni dalam hidup ni kita kena cari matlamat dalam hidup, bukan kita cari kepuasan dalam hidup. Contoh apa dia maksud matlamat dengan kepuasan? Ada orang dia suka cari kepuasan tapi dia lupa kepada matlamat. Kita ambil contoh orang yang memang hobi dia mancing. Mancing je. Yang dia suka mancing. Tapi bila dapat ikan, dia lepas juga ikan tu. Orang kata mana ikan? Tak ada, dia nak pancing je. Kepuasan dia pada pancing. Bukan dia nak matlamat ikan tu. Setengah-setengah tu geng naik motor. Kan? Naik motor. Dia kira naik, dia nak naik motor je. Minggu ni gimana? Tak kira, minggu ni temeluh. Gi temeluh, makan tengah hari, ikan patin, lepas tu patah balik. Lepas tu minggu depan gimana pula? Oh, ni kita pergi Penang pula. Dia makan nasi kandar, patah balik. Lepas tu gimana pula? Gi Johor pula. Yang penting, boleh naik motor je. Yang sebenarnya dia nak naik motor, hak tempat nak pergi tu lah yang cerita. Dia hanya fikir tentang kepuasan dia. Tapi dia tak fikir tentang matlamat dia. Kita kalau nak pergi, kita kena fikir apa matlamat kita dalam hidup. Itu yang lebih utama dalam kehidupan kita. Daripada kita fikir tentang cara nikmat kepuasan. Ada orang, dia susah. Tapi dia tak fikir kesusahan dia. Sebab apa? Dia fikir matlamat daripada kesusahan tu Allah nak angkat darjat dia. Jadi dia rasa bahagia dan tenang. Dia fikir tidak asal Allah Azza wa Jalla bagi kepada dia harta banyak, kawan-kawan yang ramai. Dia seronok. Padahal dia fikir, kalau dia fikir natijah dia boleh jadi itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu dalam hidup ni kita kena fikir tentang matlamat kita hidup. Ada satu perkara yang kita sentiasa nak, dan paling matlamat paling utama dalam hidup kita. Apa dia? Matlamat yang paling utama dalam hidup kita. Matlamat paling utama dalam hidup iaitulah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah matlamat yang paling utama dalam hidup manusia. Mana sejak daripada dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hidup, selama dia hidup ni itulah matlamat yang paling dicita-citakan dan diimpi-impikan. Dia lebih hebat daripada semua matlamat yang ada. Kalau orang tengok cerita apa Frozen, tengok istana daripada ais. Kartun je pun. Betul tak? Pernah tengok? Betul tak? Tak tengok? Tak pernah tengok? Aduh. Kita ni ada Frozen shoulder je. Kita Frozen budak-budak ni yang tengok. Tengok istana daripada ais. Cantik. Kita ada istana lebih cantik daripada tu. Istana daripada emas. Istana daripada perak. Yang mana itulah cita-cita kita yang terakhir. Matlamat destinasi yang paling dicita-citakan. Jadi macam mana kita nak pergi? Yang tu adalah cara. Tak kisahlah macam mana. Ada orang pergi ke syurga dengan susah.
Kesusahan dia tu menjadikan dia ahli syurga. Ada orang pergi ke syurga tu dengan senang. Kesenangan dia menjadikan dia ahli syurga. Seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dia senang. Raja lagi. Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sepertinya. Kaya, yang paling kaya. Tak pernah orang kaya seperti Nabi Sulaiman. Tapi dengan kekayaan dia, dia menjadi ahli syurga. Nabi Ayub alaihissalam, orang sakit. Sakit macam-macam. Sehingga tubuh dia habis pula. Anak-anak dia lari daripada dia. Keluarga dia lari daripada dia. Tinggal dia dan isteri dia saja. Tapi dengan kesakitan itu, dia mendapat tiket syurga. Kita tak kisah macam mana kita nak mendapatkan syurga. Yang penting, kita nak masuk je. Cara Allah Ta'ala akan bagilah kepada kita. Tapi berbahagia juga pada orang yang ada daripada hari ini. Tahu tak kita bahawa dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mana dia mencari, dia keluar mencari jalan, mencari ilmu, dia keluar cari ilmu, maka Allah akan permudahkan dia jalan ke syurga. Siapa yang dia keluar mencari ilmu, Allah memudahkan dia jalan ke syurga. Ulama sebut memudahkan jalan ke syurga, ada dua jalan di situ. Yang pertama, jalan hissi. Jalan hissi ni maknanya betul jalan ke syurga ni amal ibadah. Jadi dari sudut bila dia belajar, dia akan lagi mudahlah nampak cara untuk beribadah. Dia nampaklah jalan nak buat tu. Orang lain buat amal mungkin tak jumpa yang terbaik. Bila dia belajar, dia tahulah amalan yang terbaik. Jadi mudahlah dia nak masuk syurga. Itu satu. Yang kedua, jalan dari sudut maknanya, apabila orang ni gitu, dia duduk dalam majlis ilmu, maka dia mendapat pahala dalam majlis ilmu. Dia mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah betul akan memudahkan dia nanti di hari akhirat. Dengan rahmat daripada Allah, Allah mudahkan dia masuk syurga. Tapi itulah kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Jadi nanti cuti sekolah ni banyak, ambil masa kalau boleh carilah majlis ilmu. Ada camp, ya, join. Ada kelas, join. Ya. Moga apa tu? Camp 2, camp 3, macam-macam je ni camp lah. Camp remaja je ada. Datuk cadang kena buat camp orang tua pula ni. Orang tua dia camp topik dia, ya. Dia orang tua ni dia memberi nasihat masalahnya. Jadi insya-Allah lah. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, termasuklah juga orang-orang yang dah lama dalam kuliah kita, berbahagialah kita bila kita diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla berada dalam majlis ilmu. Sebab kita nak masuk syurga. Dalam hidup ni tu je. Susah ke, senang ke, dan apa, mudah ke, payah ke, orang kata ke, orang puji, orang maki ke, orang puji, yang penting kita nak masuk syurga. Kena kata gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bagilah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Itu je kita nak, tak ada lain dah. Kalau tanya ustaz, ustaz nak apa? Aku nak masuk syurga je. Hal lain pulanglah. Kalau Allah nak bagi nikmat atas dunia, alhamdulillah. Kalau Allah tahan lagi, tahan nikmat tu atas dunia, Allah nak bagi hari akhirat pun, alhamdulillah. Yang penting, kalau Allah tahan dia di dunia, kita minta lebihlah di akhirat. Pasal apa? Ya Allah, dulu aku tak boleh dunia, boleh tak aku nak ambil lebih sikit akhirat? Mudah-mudahan. Sebab tu dalam hadis sebut, orang yang mana sehat di dunia ni, bila dia tengok nikmat ahli musibah di akhirat, dia bercita-cita kalaulah dia dulu dicarik tubuhnya dengan carik dari tembaga.
Biarlah dia sakit atas dunia ni, yang penting dia dapat pahala banyak di hari akhirat. Bila tengok orang masuk syurga, masya Allah, kita nak semua masuk syurga Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itu matlamat. Dan dalam bengkel nanti insya Allah banyak lagi para asatidah akan kupaskan tentang macam mana kita nak menjadi remaja ahli syurga. Nah, ahli syurga. Sebab dalam syurga ni tak ada orang tua. Betul tak? Orang tua, pakcik-pakcik tak masuk syurga. Remaja je masuk syurga. Betul tak? Ha, pakcik-pakcik tak boleh masuk syurga dia. Kesian dia. Ha, tak boleh masuk syurga. Pasal apa? Tak ada orang tua dalam syurga. Semua muda belaka. Ha, tapi kat sini ni insyaAllah semua muda-muda belaka. Depan pun muda, belakang pun muda. Ha, masya Allah. Handsome lagi. Ha. Pakcik-pakcik tu semua handsome. Walaupun pakcik tapi remaja lagi insyaAllah. Dia panggil kulit lain, isi lain. Tengok kulit, jangan tengok isi. Belum tentu lagi kulit tu tua, dalam tu muda remaja lagi tu. InsyaAllah. Betul tak? Okey. Boleh baca kitab kita dah ni? Adik-adik boleh dengar lah hari ni. Cerita hari ni kita berkaitan dengan talbis iblis terhadap ahli ibadah yang zuhud. Talbis iblis terhadap ahli ibadah yang zuhud. Talbis iblis ni maknanya tipu daya iblis. Talbis iblis makna tipu daya iblis terhadap ahli ibadah yang zuhud. Zuhud tu kita semua tahulah. Jadi iblis ni dia pandai menipu sampai-sampai ahli ibadah yang zuhud pun kena tipu kat iblis. Jadi kita belajar ni supaya kita boleh melawan tipu daya itu. Talbis iblis yang sering dilancarkan kepada para ahli ibadah yang zuhud adalah riak yang samar. Adalah riak yang samar. Bahaya riak ni. Sebab tu Nabi dia kata, kenapa dia kata samar? Sebab Nabi SAW kata riak ni lebih halus daripada semut kecil yang berjalan di atas batu. Dabibun naml. Dia lebih tersembunyi daripada dabi bin naml. Mana semut yang berjalan, yang halus perjalanan seekor semut tu. Halus, orang tak nampak, tak perasan. Begitulah dia masuk. Kenapa Nabi SAW sebut perjalanan semut, Nabi tak sebut zarah ke, kuman ke, apa ke? Wallahu ta'ala alam. Mungkin tashbih tu bukan sekadar nak menunjukkan dia halus, tapi dia juga sifat dia masuk sikit-sikit. Sikit-sikit. Mula-mula tak. Pada dia masuk, 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 masuk. Sehingga akhirnya tanpa sedar, manusia itu beramal dalam keadaan riak. Bahaya. Okey? Sementara riak yang nyata, yakni yang terang-terangan dan mudah untuk dideteksi. Dideteksi. Dikesan. Didetek, dikesan. Atau disadari oleh seorang yang faham agama, tidak termasuk dari talbis. Soal talbis ni benda yang halus sangat. Hak nampak memang terang-terangan. Dia buat kerana orang yang tu kebanyakan orang boleh selamat. Okay. Dia betulkan niat dia. Aku buat ni bukan kerana orang. Aku buat kerana Allah. Dia kata gitu. Mulut dia kata. Nak semayang juga. Lillahi ta'ala. Oh, kata aku solat kerana Allah. Dia pun bagi duit. Ambillah, saya ikhlas. Mulut ni boleh kata. Nah, kalau hak jenis nyata ni memang tengok datang. Jom kita solat, kita solat. Ustaz dah datang. Ha, tu memang nampak dah. Biasanya dalam bab tu orang yang faham agama boleh selamat. Yang kita nak bahaskan ini riak yang samar. Kita kata kerana Allah, kita buat untuk Allah, tapi tetap saja dia merayap-rayap, dia masuk secara halus, duduk dalam hati sehingga manusia tak sedar. Saat dia sedang beramal, dia riak. Sedang dia sangka dia ikhlas. Yang ni yang Nabi paling takut. Macam mana syaitan boleh tipu manusia dalam bab tu? Bahaya. Contoh riak yang nyata, yakni memperlihatkan badan yang kurus, muka yang pucat, rambut acak-acakan. Bukan rambut pacak ni. Rambut ni yang tak terurus. Okey. Sehingga mengesankan kezuhudan.
Yang ni nyata. Dia zuhud sampai pekat tak, baju pun compang-camping nampak tu. Muka pucat tak makan. Pasal apa ni? Zuhud. Jadi dia menampakkan orang dalam sudut tu, itu biasa. Begitu pula dengan melirihkan suara menampakkan kekhusyukan hati. Mengerjakan salat kerana ingin dilihat orang lain. Memberikan sedekah dengan motif memperoleh sanjungan seseorang. Ini semua riak yang nyata, bukan riak yang sama. Di sini kami hanya membahaskan atau menyinggung riak yang sama kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata innamal a'malu binniyat. Amalan ni dikira dengan niat. Saat seseorang mengerjakan satu amalan yang bukan kerana Allah, maka amalan tersebut tidak diterima. Kenapa kita bimbang sangat dengan riak ni? Kenapa kita bimbang dengan riak? Ustaz cerita bab riak tak habis-habis. Saya pergi masjid tu pun riak, masjid ni pun riak. Riak je semua. Kenapa semua orang nak cakap pasal riak ni? Apa bahaya sangat ke riak ni? Jawapan dia bahaya lah. Sebab apa? Riak ni dia menghapuskan pahala amalan. Seorang yang beramal dalam keadaan riak, amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia dapat? Dia hanya dapat letih dan lelah. Letih dan lelah. Jadi syaitan dia pandai. Dia tak nak halang orang tu beribadah. Tapi yang dia buat apa dia? Ni. Yang dia buat, dia rosakkan niat seseorang sehingga apabila dia beramal, amalan tersebut tidak mendatangkan pahala. Amalan tersebut tidak mendatangkan pahala. Baik. Selalu buat silent. Baik. Jadi, amalan tersebut tidak mendatangkan pahala. Saat seseorang mengerjakan satu amalan yang bukan kerana Allah, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Malik bin Dinar berkata, katakanlah kepada orang yang belum jujur, jangan pernah lelah untuk berusaha jujur. Ketahuilah bahawa orang mukmin yang sejati itu tidak memaksudkan amalannya melainkan untuk Allah semata-mata. Hanya saja tatkala amalannya tersusup riak yang samar. Biasanya orang mukmin bila beramal kerana Allah. Tapi yang dibimbangkan ialah rasa riak tu datang masuk dalam hati dia, urusannya menjadi kabur, samar, tak nampak, dan dia rasa sulit untuk lepas dari penyakit riak ini. Dinukilkan dari Yasar, dia berkata, Yusuf bin Asbat menasihatiku, belajarlah untuk mengetahui mana amalan yang sahih dan yang tidak, kerana aku sudah mempelajarinya sejak 22 tahun yang silam. Maknanya kita ni kena tahu macam mana amalan kita nak diterima ataupun tidak. Sebab dia kata aku berusaha dalam bab ni 22 tahun dulu pun dek cek semua amalanku ni sama ada sahih ataupun tidak. Lantaran khawatir terjerumus pada riak, orang-orang saleh menutupi amalan kebaikan yang menampakkan dengan menampakkan kebalikannya. Sehingga Ibnu Sirin biasanya dia banyak tertawa, dia gembira, dia tunjukkan dia gembira di siang hari, menyembunyikan tangisannya di malam hari. Dia tak suka pun tunjuk menangis depan orang pasal apa. Bukan kerana tak boleh menangis, sebab dia bimbang. Saat dia menangis depan orang, syaitan pun mari. Ui, tu, tengok orang tu, tengok kamu. Ui, bahaya. Mungkin mula-mula, bab riak pada asal ni, ulama banyak terselamat. Tapi yang samar ni, dia datang di tengah-tengah saat kita buat. Masa mula-mula kita okey dah. Aku buat ni, lillahi ta'ala. Masa kita bagi sedekah pun okey dah. Kadang-kadang bila dia mari, selepas kita beramal dah. Sedekah dah bagi dah. Orang tu dapat dah. Lepas 3 minggu kita pergi tunjuk. Mu tahu tak siapa pergi kat tu?
Kadang-kadang lepas pergi buat masjid bina siap dah. Mari pula 10 tahun lepas tu dia pergi ziarah. Dia cakap dengan kawan, masjid ni aku hak buat. Ui, bahaya. Di saat itu syaitan masuk, sap dia masuk. Akhirnya amalan tersebut jadilah sia-sia. Bahaya. Sebab tu para ulama berusaha menyembunyikan amalan soleh dengan menampakkan kebalikan darinya. Ibrahim bin Adham ketika sedang sakit, di dekatnya terlihat makanan orang-orang yang sihat. Maksud apa? Dia tidak menunjukkan kesakitannya. Dia sakit tapi dia letak tepi dia makanan orang sihat. Dari Bakar bin Abdullah bahawasanya dia mendengar Wahab bin Munabbih menuturkan, dahulu ada seorang lelaki termasuk salah seorang tokoh yang terbaik pada masanya. Banyak yang datang berkunjung, dia pun memberikan nasihat. Sehingga satu hari dia mereka berkumpul dekatnya dan dia mengatakan, kita pasti keluar dari dunia ini, meninggalkan keluarga dan juga harta benda kerana khawatir berbuat semena-mena. Akan tetapi dalam keadaan tadi aku khawatir kita disusupi perilaku tersebut melebihi sikap semena-mena yang menyusupi orang-orang yang berada di dalam menggunakan harta yang dianugerahkan kepadanya. Okay. Menurutku salah seorang dari kita pastilah ada yang menginginkan keperluannya selalu terpenuhi, atau pada saat ditemui seseorang dia selalu berharap diberikan ucapan salam dan dihormati kerana kedudukan agamanya yang kuat. Ringkas cerita, dia bagilah nasihat ini. Sehingga akhirnya nasihat tersebut tersebar luas. Oh, putera, siapa bagi nasihat ni? Fulan bin Fulan. Kadang-kadang ucapan ni boleh jadi viral. Bukan zaman lalu ni, zaman dulu pun ada viral. Okay? Zaman lalu ni lagilah dahsyat. Lagi cepat. Zaman dulu tersebar viral, mulut ke mulut, mulut ke mulut, orang tu bagi tahu, bagi tahu, bagi tahu, sehinggalah sampai kepada seorang raja. Raja kagum dengan nasihat tersebut. Lalu dia pun tidak ke, tanpa tidak keberatan datang pergi cari lelaki tersebut walaupun mengambil perjalanan yang jauh. Kalau boleh dia nak salam dengan lelaki tersebut dan dia nak tengok sendiri siapa tuan yang kata-kata hikmat yang begini hebat. Dia pun pergi, sampailah raja tu. Bila lelaki ni tengok kedatangan sang raja dan diberitahu kepadanya raja datang nak jumpa, lalu dia bertanya, kenapa raja nak datang jumpa aku? Apa keperluan dia? Dia kata, raja ingin membicarakan ehwal nasihat yang kamu sampaikan. Raja nak datang dengan nasihat kamu sebab dia tertarik dengan nasihat yang kamu bagi sebelum ni. Laki tu pun kata, dia bertanya ke budak dia, kamu ada makanan? Ada makanan? Dia kata, ada. Ada buah yang biasa tuan makan. Dia kata, bawa mari sini. Jadi lelaki tersebut memerintahkan budak itu bawa makanan tersebut, buah tersebut. Budak tu pun bawa buah itu di atas satu wadah bekas yang terbuat dari anyaman bulu. Lalu dia pun meletakkannya di hadapannya. Diambillah buah tadi serta sebahagiannya dimakan. Padahal lelaki-lelaki ini biasa berpuasa pada siang hari, bahkan tidak pernah tidak puasa. Padahal dia sebelum ni memang sentiasa puasa. Bila dengar raja nak mari, dia makan buah tu. Dia buka puasa. Sampai raja depan dia. Bila raja sampai dan mengucapkan salam untuknya, dia pun jawab, Waalaikumsalam. Sambil dia makan buah dia. Raja bertanya, mana orang yang bagi nasihat tu? Orang kata, tu lah dia. Raja tanya, ni, kau sudah makan ni. Nampak macam tak ada adab pun. Raja kata, kalau orang seperti ini tidak memiliki kebaikan, raja pun berlalu pergi. Laki tu berkata, alhamdulillah,
yang telah memalingkan anda dariku. Segala puji bagi Allah yang telah memalingkan anda dariku berkat sesuatu yang tidak anda sukai. Lebih kurang maknanya apa? Segala puji bagi Allah yang telah memalingkan dia ni daripada aku. Sebab apa? Dia bimbang di saat dia dekat dengan raja, dia beramal nanti untuk mendapatkan sesuatu dari raja. Disebut dalam riwayat yang lain dari Wahab bin Munabbi, saat raja datang, lelaki itu makan makanan dia, dia mengumpulkan sayuran dalam satu genggaman, lalu semuanya dicelup dalam minyak, dia pun makan dengan lahap. Raja kata, bagaimana keadaanku wahai fulan? Dia kata, sama seperti orang lain. Lalu raja pun memutarkan haiwan tunggangan dia dan menyeru, orang seperti ini tidak memiliki kebaikan. Dia tak nak sebenarnya. Dia takut apa? Kalau dah raja ni mari dengar perkataan dia, akan rasa dalam hati dia, aku ni ngajar raja dengar. Seronok tak kita rasa gitu? Seronok lah. Pasal apa? Depan kita ni raja. Macam ustaz tengah ngajar ni pun raja duduk depan. Raja-raja banyak raja ni. Orang-orang hebat-hebat saja ni. Seorang. Belakang dia banyak lagi tu. Betul tak? Tapi kalau raja sungguh betul, mari itu. Tu, sultan ke raja mari duduk depan ngajar. Fulama. Apa jadi? Tak ada duduk gini ni. Sebelum mari lagi, pakai sengit sikit pun tak boleh. Kena baju kemah, misal kena terima apa semua sekali. Habis cantik. Rupa tip-top pasal apa? Ni nak ngajar depan raja. Akhirnya kembali kepada masalah niat kita. Kita ngajar ni untuk siapa? Jadi itulah yang ditakuti oleh orang alim tadi. Sebab dia bimbang, niat dia nanti lari disebabkan raja mari dengan nasihat dia. Jadi dia menampakkan macam dia ni tak ada apa-apa, sehingga kalaupun dia mengajar, tidak terkesan dengan sifat tersebut. Kita tak kisah viral kita sampai ke mana, tak apa, biarlah nak viral pun. Tapi di saat kita kata tu, biarlah dalam keikhlasan. Biarlah, kalau sebahagian ulama, Allah jaga dia waktu hidup, ilmu dia, dia tak terkenal. Imam Ahmad kata dia sangat-sangat berlindung dengan Allah dari kemasyhuran. Sebab dia bimbang, kita ni suka kepada kemasyhuran. Bila pergi situ orang salam, pergi sini orang salam, pergi jumpa situ, orang kenal pelakor dia. Popular orang panggil. Artis, selebriti. Tapi hakikatnya, ada tak satu hari sesuatu akan masuk merayap senyap-senyap dalam hati dia, sebagaimana seekor semut yang halus jalan sedikit demi sedikit dan mendiami dalam hati dia. Dan itulah bahayanya riya. Akhirnya rosaklah amalan. Bahaya. Jadi kita ni kena ingat matlamat kita yang paling utama ialah syurga. Hak manusia nak kata ni, kalau kata alhamdulillah, kalau tak kata pun tak apa. Innama nut'imukum liwajhillah. Kata Allah sifat ahli syurga bila dia bagi makan, dia bagi infak. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak berkehendak balasan mahupun rasa terima kasih. Tak apalah kamu nak kata apa pun. Yang penting kita buat apa yang kita mampu buat. Baik. Ada manusia yang menerapkan zuhud lahir dan batin. Namun dia berbicara kepada teman-teman atau isterinya tentang tekadnya meninggalkan dunia ini sehingga mudah baginya bersabar. Sungguh seandainya dia berniat untuk bersikap zuhud dengan ikhlas, nescaya dia makan bersama keluarganya. Sebatas melenyapkan wibawa diri dan tidak perlu membicarakan kezuhudan yang sedang dijalani. Ada orang sebut, saya ni tengah begitu, saya ni tengah begini. Nak menampakkan sifat zuhud yang ada pada dia. Sebenarnya kalau orang betul nak zuhud, dia tak perlu bagi tahu orang.
dia hidup, dia jaga diri dia sehingga dia hidup dalam keadaan orang tak tak sedar. Kalau dia ikhtiar, oh tak boleh ni, orang ni tengah sedang menjalani kezuhudan, contohlah. Sehingga anak dia pun tak cakap mana. Isteri nak akad nak tanya, abang, baru sebut abang. Alamak, suami aku ni tengah mari angin zuhud dia. Jadi tak boleh nak ganggu. Maknanya apa? Itu tak mencabar mana. Kalau kesabaran begitu, tak mencabar lagi. Kalau betul nak zuhud, dia mesti hidup dalam, dia nak jaga diri dia, hidup dalam keadaan biasa. Seorang bersembang, dia tahan diri dia. Seorang ketawa, dia hanya tersenyum. So, saat orang ketawa terbahak-bahak, dia senyum tengok dengan pandangan mata dia. Saat orang hidang makanan satu talang penuh, orang lain ambil cutu dia. Nah, ambil macam apa? Apa? Rimau ke singa makan. Tak. Dengan begitu lahapnya, dia tengok, dia ambil apa yang dia perlu. Itulah nilai kezuhudan yang hebat. Kalau kita nak sebut kau, aku tengah zuhud je, tak cakap dengan orang. Zuhud dia nampak. Tak, memang semua orang kat mudah-mudah. Tapi zuhud yang sebenar, kalau dia kita apa dalam bukit pun, dia seorang duduk situ, syok sendiri je. Tak ada orang yang menguji kesabaran dia. Dia dah kata, aku nak tapa ni biar mari. Ujian. Rimau mari. Oh, dia kata. Padahal bayang aja nak suruh nampak rimau pusing. Kita pun dengar, oh besok. Hebat. Hatu tak hebat lah. Orang yang hebat, dia boleh menjaga diri dia di saat dia diuji dalam realiti hidup. Yang datang mengelilingi dia bukan harimau, benda-benda haram. Contoh, dia orang lelaki, handsome. Macam adik-adik kita ni, handsome ni. Tiba-tiba ada kawan-kawan perempuan lah, minta nombor telefon lah, minta tu. Itu lagi dahsyat, lagi bahaya daripada rimau yang menjelma. Betul ke tak betul? Nak tengok zuhud tak zuhud situ lah. Ni kalau rimau dengan zuhud sangat, kemari seorang awet je. Ada nombor telefon? Ada. 10 ada bagi. Jadi kehebatan yang sebenar ialah apabila kita zuhud dalam realiti hidup. Betul tak? Kita tak jaga makan. Waktu tak ada makanan, okey. Tapi di saat makanan banyak depan kita, kita ambil apa yang kita perlu, itulah nilainya zuhud. Okey. Masuk dalam. Ay, dekat tak apa. Ni bukan rimau ni. Ni ustaz je. Ustaz tak makan orang. Main. Dia sebab hak duduk sah depan tu, hari ni duduk belakang. Jadi mana orang duduk belakang dia lagi? Biasanya meja sah depan hari ni. Main depan, dekat. Oh, minit lagi masuk ustaz ada ni. Nak start ada tak? Ustaz mari dah. Dah lagi. Habis muka surat ni dah. Nak habis dah. Jadi dia kata apa? Ada manusia yang menerapkan zuhud lahir dan batin, namun dia berbicara kepada temannya atau isterinya tentang tekadnya meninggalkan dunia ini. Sehingga mudah baginya bersabar. Dia kata, abang ni nak zuhud, jadi jangan angkat makanan mewah, jangan cakap tu, jangan macam tu. Apa kata apa lembek yang betul-betul sedang-sedangnya begitu. Oh, kata zuhud sangat dia ni. Mudahlah baginya bersabar. Sebab apa? Orang tolong memudahkan dia. Sungguh seandainya dia berniat untuk bersikap zuhud dengan ikhlas, nescaya dia makan bersama keluarganya sebatas melenyapkan wibawa diri dan tidak perlu membicarakan kezuhudan yang sedang dia dijalani. Kadang-kadang orang cuci tandas, dia cuci tandas. Ni gak cuci tandas rumah pun malah. Ni zuhud kok mana? Rumah diri pun tak cuci tandas. Contoh. Zuhud tapi bukan pada tempatnya. Tak mudah. Yang mudah ni, yang payah ni ialah realiti kehidupan kita. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mak ayah bagi duit, ambil ni 100, ayah nak pergi mana? Outstation.
ambil duit 100. Ni 100 ni untuk sebulan eh. Okey. 100 untuk sebulan. Tengok 2 hari telefon, ayah duit habis dah. Betul tak? Realitinya zuhud yang sebenar ialah waktu kita diuji. Ada duit 100 pun kita guna untuk apa yang keperluan kita saja. Makanan yang mewah kita makan yang sedikit. Ada kawan-kawan yang susah kita bantu. Kezuhudan yang realiti. Tak salah duk kita apa ke cari gunung, cari gua nak tunggu rimau marilah, jembalang marilah, tulah tu mini macam-macam. Zuhud yang sebenar ialah di saat kita mencari redha Allah dalam apa keadaan yang kita duduk. Mungkin Allah uji kita dengan harta, mungkin Allah uji kita dengan wanita, mungkin Allah uji kita dengan pangkat. Di saat dia bekerja, orang mari nak ulurkan rasuah, dia tahan. Itulah nama dia zuhud. Kalau setakat duduk seorang-seorang dalam bukit tu, tu tak zuhud mana lagi lah. Dan Nabi SAW pun tak ajar kita nak pergi bertapa dalam bukit. Betul? Daud bin Abu Hindi berpuasa selama 20 tahun. Selama itu keluarganya sendiri tidak mengetahuinya. Dia tetap membawa makan siangnya ke pasar, lalu menyedekahkannya kepada seorang di tengah jalan. Ya, orang-orang pasar mengira dirinya sudah makan siang di rumah, sedang orang keluarganya mengira dirinya sudah makan siang di pasar. Seperti itulah akhlak kaum salaf. Jadi para salafus salih, zuhudnya tak tunjuk ke orang. Payah juga kita hidup ni. Ni bukan mudah lah. Betul tak? Bukan mudah. Sebab tu bab riak ni, buat tak kena, tak buat tak kena. Royak ke orang tak boleh. Nak royak pun tak boleh juga. Tapi tu macam mana? Bab tu ikhlas ni benda yang kita kena perjuangkan untuk dapatkan dia. Adik-adik yang dirahmati Allah, hidup kita ni paling, kita dah sebut tadi bagi yang baru sampai, matlamat dalam hidup ni paling utama sekali ialah nak masuk syurga. Paling utama sekali. Hebat tak hebat kita, sadu tak sadu, gagah tak gagah, paling utama, macu tak macu, semua sekali yang paling hebat ialah orang yang boleh masuk syurga. Itu yang paling utama sekali dalam hidup. Tapi nak masuk syurga, Allah Azza wa Jalla tak akan bagi pada orang yang buat amal riak. Riak ni tak bagi pahala kepada orang yang buat amal dalam keadaan riak. Riak ni makna buat sesuatu tu bukan kerana Allah, tapi buat sesuatu kerana selain Allah, nak tunjuk kepada orang. Akulah hebat, akulah best, akulah macam-macam lah. Nah, dalam kampung ni, kat sekolah ni, akulah paling taiko sekali. Tai long pun dia, taiko pun dia. Apa lagi? Tai chi. Habis segala hak hebat tu duduk dia belaka. Tapi yang kita ni, paling hebat nanti Allah Ta'ala tanya nanti. Hari akhirat nanti, semua yang orang dulu atas dunia ni dia hebat kan. Dia hebat. Dialah paling gangster sekali. Dialah paling hebat sekali. Dia paling apa, Abang Long lah dia ni. Betul tak? Sampai hari akhirat, nanti Allah Ta'ala akan tanya, bila semua dah mati semua kan, Allah Ta'ala tanya, Aynal jabbarun, Aynal mutakabbirun, mana geng-geng yang hebat tadi, mana yang something-something tu, yang gangster mana? Allah Ta'ala tanya. Bila Allah Ta'ala tanya, semua takut nak jawab. Semua takut nak jawab. Ni tak ada. Nanti Allah Ta'ala tanya, kalau apa tu Abang Lu Fadil tanya pun tak boleh nak jawab dah. Betul tak? Ni bila Allah Ta'ala tanya, siapa yang paling siapa? Siapa? Aynal jabbarun, aynal mutakabbirun, mana orang yang hebat tu, mana orang yang something tu? Semua tunduk belakang, tak berani nak jawab. Pasal apa? Hari tersebut kehebatan hanya milik Allah. Pada hari tersebut kehebatan, kekuasaan, keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa Taala.
Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Hari ini milik siapa, kata Allah? Kata Allah, hari ini milik Tuhan yang satu-satunya yang maha perkasa. Ha, jadi sebab itulah insyaAllah kita ni kena jaga diri. Ha, jaga diri, bersikaplah zuhud yang hakiki. Bukan zuhud yang palsu atau tempelan. Zuhud hakiki ialah zuhud dalam kehidupan kita yang sebenar. Bila orang nak kata, nak caci orang, kita jaga. Ada lagi perkataan yang baik, aku boleh kata. Katalah perkataan yang baik. Bila orang marah kat kita, kita tahan sifat marah kita. Biarlah dia nak marah, kita pun kita relax-relax je. Jadi dalam keadaan begitu, insyaAllah kita diberi rahmat oleh Allah SWT. Habis kita di situ. Kita berhenti pada muka surat 206 dan kita sambung pada kritik terhadap orang yang zuhud. Baik, tulis dulu tanda baitus salam. Adik-adik ada soalan nak tanya ke? Tak ada kan? Nah, tak ada, bagus lah. Cepat je ustaz jawab, tak ada kan? Baik, habis dah slot ustaz pagi ni. Ada nak tanya sungguh ni? Tak ada? Okey. Semua handsome-handsome Melaka ni. Dah makan dah? Dah? Makan apa? Ticanai? Eh? Spaghetti? Pizza? Rasyat dia orang ni. Nasi lemak tak main lah dia tu. Jadi insyaAllah hari ni adik-adik semua ada bengkel remaja, nasihat ustaz. Kita dalam cuti ni buatlah kerja yang berfaedah. InsyaAllah cuti sekolah start dah. Mana bermula dari cuti sekolah. Maka kita pun berada dalam waktu yang panjang. Carilah perkara yang boleh memberi manfaat kepada kehidupan kita. Belajarlah macam mana cara nak hidup. Masa inilah kita nak cara nak hidup yang sebenar. Di sekolah tu hanya satu tempat saja, satu sudut dari kehidupan. Kehidupan yang sebenar ni banyak lagi. Waktu kita berkawan, waktu kita dengan muaya, waktu dengan kawan-kawan, waktu kita ke masjid, waktu kita makan. Jadi kehidupan ni banyak lagi ruang-ruang yang kita boleh belajar. Pasal ni kita nak bertukang, nak cucuk tanam dan sebagainya, nak masak, nak kemas rumah, nak kemas dapur dan sebagainya, macam-macam. Jadi ambillah waktu yang ada ni untuk kegunaan kita yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.